Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Update kasus COVID-19 di Kota Salatiga. Satu orang dinyatakan sembuh, yaitu kasus 182, laki-laki usia 52 tahun dari Kelurahan Sidrajolor. Selain satu orang sembuh, tambahan konfirm positif COVID-19 sebanyak 5 orang, yaitu 1. Kasus ke-208, perempuan usia 9 tahun dari Kelurahan Randu Acir, merupakan cucu dari kasus 204. Kedua, kasus 209, laki-laki usia 24 tahun dari Kelurahan Tegal Rejo. Ketiga, kasus 210, laki-laki usia 44 tahun dari Kelurahan Randu Acir, menantu dari kasus 204. Keempat, kasus 211, perempuan usia 70 tahun, istri dari kasus 204 dari Kelurahan Randu Acir. Kelima, kasus 212, laki-laki usia 37 tahun dari Kelurahan Blotongan, suami dari kasus 203. Pada hari ini, jumlah kumulatif konfirm positif COVID-19 di Kota Salatiga 212 orang dengan rincian 33 orang dalam perawatan, 176 orang sudah dinyatakan sembuh, 3 orang meninggal dunia. Jumlah probable 2 orang dengan hasil 1 negatif, 1 positif. Jumlah suspek 30 orang, jumlah kontak erat masa isolasi 192 orang. Ayo disiplin pakai masker saat ini, juga saat beraktivitas di luar rumah atau areal publik. Maskerku melindungiku dan dirimu, maskermu melindungimu dan diriku, serta masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.